Halo semua, jumpa lagi dengan saya di channel Panggil Dedeng. Oke, kali ini kedatangan jamaah Vixen dengan keluhan air radiator sering habis ya, dan bunyi kasar di bagian mesin bagian kiri ya. Jadi setelah saya tap olinya, olinya sudah bercampur dengan air radiator. Jadi ini terjadi kebocoran pada seal water pump-nya ya. Jadi kita langsung bongkar saja. Untuk kondisinya seperti ini ya. Seal-nya sudah termakan ya. Tutupnya juga udah karatan ini. Jadi kita langsung ganti saja seal-nya dan bearing-nya ya, tadi kena parah, sekalian dengan as kipasnya biar aman sekalian. Untuk seal-nya harganya di kisaran 150.000, 150.000-an ya. Untuk kipasnya sekitar 80.000 dan bearing-nya 25.000. Oke, jadi kita langsung saja ke pemasangan ya. Jadi ini plat penguncinya kita pasang biar asnya tidak keluar ya, atau kipasnya tidak keluar. Oke, jadi kurang lebih permasalahan untuk Vixen yang sering berkurang sendiri air radiatornya seperti itu ya, biasanya pada bagian seal water pump. Oke, sekian untuk video kali ini.